Setelah sempat menjalankan sidang atas kasus dugaan kepemilikan narkoba beberapa waktu lalu dan juga sempat mengajukan permohonan untuk rehabilitasi namun ditolak oleh hakim lantaran surat permohonan Semi belum memenuhi persyaratan. Kemarin untuk kesekian kalinya, mantan vokalis grup band Krispati ini pun menggelar sidang pidana dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang terlibat dalam penangkapan dirinya. Meski kondisi Semi saat itu terlihat kurang fit, namun dengan alasan taat akan peraturan hukum serta keinginannya untuk cepat-cepat keluar dari tahanan, kemarin siang ia pun mengikuti serangkaian persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semakin cepat semakin baik ya. Nah, kalau saya menunda-nunda karena hanya sakit sedikit aja ya, kayaknya sayang. Pembelaannya nanti setelah saksi berikutnya dihadirkan. Hari ini lo sakit apa? Lo sakit apa? Oke, kan bisa, maksudnya itu yang akan lo permohonan untuk melakukan apa, meminta keringanan juga dari hakim atau seperti apa? Saya minta keringanan, bahwa di sini saya minta bahwa ya memang setiap manusia mempunyai kekurangan dan kesalahan. Tapi saya masih punya hak kan sedikit aja untuk di dalam hidup saya gitu.